Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan lanjutkan karirnya Udin di FIFA 23. Oke guys, seperti biasa ada berita dunia. Di final FA Cup kemarin, Nottingham Forest menang besar dengan skor 4-0. Fulham gak berkutik sama sekali nih, dan Udin cetak hat-trick. Dan juga ini menjadi piala pertama Nottingham Forest di musim ini ya. Mantap bener dah. Yeah, tentunya Udin mendapatkan sepatu emas karena menjadi top skor di Carabao Cup. Emang gegel Udin, jadi Premier League gak di Carabao Cup. Top skor hanya milik Udin seorang. Good job. Widih, apa nih? Udin a welcome bonus. Di sini dikatakan kalau para fans bersorak untuk nama baru, yaitu Udin, karena sudah menjadi pemain papan atas. Penampilan besar di pertandingan terakhir. Tentu saja berkat Udin, Nottingham mendapatkan piala pertama di Carabao Cup dan membuat mereka semakin ditakuti di Liga Inggris. Ngeri bro! Oke guys, kalau kita lihat jadwal, di tanggal 19 sudah melawan MU di Premier League. Mereka ada di puncak klasemen ya. Dan kalau kita ke jadwal selanjutnya, ketemu MU lagi dong. Tetapi di FA Cup, waduh gawat nih. Soalnya mereka super GG guys. Di sini sudah masuk di ronde 5. Entah ini 16 besar atau 8 besar. Kayaknya 16 besar deh ya. Udah sistem gugur guys. Jadi jangan sampai gagal. Top skor FA Cup ada Aubameyang dan Horgan. Udin cuma cetak 2 gol dong. Sama kayak Dodo ya. Ayo Din, lebih semangat Din. Lu pasti bisa dapatkan top skornya. Oke, ini dia lineup dari kedua tim. MU gunakan formasi 4-2-3-1. Tentunya selalu mengandalkan Dodo. Selamat berjuang Nottingham Forest. Kalian pasti bisa taklukkan MU. Let's go boy. Kau harus menang. Jangan sampai ditahan imbang MU lagi. Ya, match objektif. Rating 7,5, dribble 50%, penguasaan bola 55%. Oke lah kalau begitu ya, ini dia babak pertama di FA Cup tentunya. Bola dimulai dari Nottingham Forest, Udin Warudin. Wow, apa-apaan itu? Dengan sengaja Bruno Fernandes. Tackling sangat keras ke Udin. Kartu sit, really? Apaan? Cuma diperingatin doang dong. Wah, kita lihat dari play bung. Di sliding dari belakang. Seharusnya itu kartu merah ya. Kurang ajar nih si Bruno. Baru awal-awal, udah cari gara-gara ke Udin. Let's go, UM7. Kita balas dengan gol spektakuler. Mulai serang lagi Nottingham Forest. Lewat jalur tengah. Udin, nice. Tembak saja. Di blok bung, sangat disayangkan. Berbalik di MU, Malaysia. Ke Romarinho. Dia ke Dodo, ke bawah saja. Malaysia lagi, mengatur rencananya. Ayo pertahanan, hentikan mereka. Bruno Fernandes, utak-atik. Wow, nice banget Caquera. Berhasil rebut bola. Kembali di Nottingham Forest. Modesta, Williams. Kerja sama mereka berdua. Udin kosong, hai. Jadi bahagi dong. Buruan, ini saatnya. Aduh, kocak gagal. Ayo, Din, balas saja. Terkecoh dia, kembali di MU, Van de Beek. Langsung ke Dodo, mencari rekannya. Seperti apakah rencana mereka lagi? Awas-awas di bawah, jangan sampai kosong. Utak-atik juga Van de Beek. Datar ke depan Bruno. Pada ke Dodo. Berbahaya. Beruntungnya Nottingham Forest. Tembakan Dodo tidak akurat bung. Tentunya goal kick. Hennessy. Umpan jauh dia. Siapa di sana? Ada Udin. Berduel udara. Kalah tanduk. Masih di MU. Bruno. Dodo. Mantap pertahanan. Come on Nottingham Forest. Gantian serang. Ya Udin Marudin. Nice kill. Wow. Apa-apaan lagi itu? Tackling super keras dari Maguire. Dan dia kartu merah. Lu telen tuh. Lu mamam tuh kartu merah. Huh? Emang enak. Gak terima dia di skill Udin. Emosinya langsung tidak terkendali. Dan untungnya Udin gak cedera loh. Masih bisa bangkit. Di tackling Maguire dan Bruno. Let's go boy, saatnya kita coba. Drive shot seperti Kapten Subarjo. Please, corner kick. Ambil, masih bisa. Oke, nice. Oh, di body saja UM7 dan bola keluar lapangan. Throw in untuk MU. Lempar ke manakah? McTominay. Ternyata ke Bruno Fernandes. Passing, Dodo. Sendirian dia di sana, menunggu rekannya. Pendek ke Van de Beek. Terupas ke kanan atas Bruno Fernandes. Awas, mundur pertahanan. Tampak Bruno merencanakan sesuatu.
Buruan, ambil, tekan dia. Jangan diliatin doang. Oh, gawang. Tidak. Nice save, Hennessy. Gila. Bahaya banget tuh. Untung masih bisa ditepis. Tentunya corner kick Manchester United. Anthony pendek ke Bruno. Utak-atik dia. Antam din. Terlepas. Oh, gawat. No. Dapatin. Mantap. Buruan, bagi Udin. Okay, nice. Let's go, boy. Menunggu rekan di depan. Buruan maju. Hati-hati, jangan sampai offside. Okay, maju din. Minta bola lagi. Dan 1-2. Buruan cari ruang Modesta. Itu dia, cepetan oper. Alamak, Gibbs White. Malah skill nggak jelas dong. Aduh. Kacau bener dah. Ayolah, pertahanan MU udah melemah nih. Kehilangan Maguire, back andalannya. Manfaatkan dengan baik kesempatan ini. Mencoba serangan dari kiri atas. Tofolo. Giring dia, terus saja. Tofolo. Bagi Udin, mantap. Dan umpan crossing. Bisa tanduk. Ayo Din. Kalah cepat dong. Berbalik di MU. Taktik oper cepat juga dilakukan. Bruno tarik ke McTominay, ke Bruno lagi. Mulai tertata rapi serangan dari MU. Kali ini bermain gaya penguasaan bola. Ingat, jangan sampai terbawa permainan dari lawan. Buruan, ambil bolanya. Nah, gitu dong. Let's go, boy. Serang lagi. Modesta. Dia ke belakang. Cepat ke Gibbs White. Buruan di bawah kosong. Mantap. Come on. Maju. Buruan. Terpas ke Udin. Dia malah ke belakang dong, kocak. Teamwork yang sangat buruk, Bung. Awas-awas. Counter attack dari MU. Kosong saja di sana. Malaysia. Buruan tekan dia. Jangan kasih kendor. Jangan. Good job, Hennessy. Untung kipernya GG dong. Selamat. Ya, sepak pojok. Langsung diumpan. Tidak. Dari tadi diserang habis-habisan oleh klub setan. Pada akhirnya mereka berhasil juga lebih dulu dapatkan angka pertamanya. Ini dia. Kontrol bola yang buruk dari Tofolo. Malah mengarah ke McTominay. Dan terjadilah gol. Dengan nomor 39 dicetak di menit ke-39. Apaan? Kok bisa pas gitu ya? It's okay, boy. Tetap melesatlah. Dengan mode maruk, pasti bisa. Lewati semua lawan. UM7. Dihentikan Pavard. Berbalik di MU. Anthony giring bola ke kanan. Ya, dia tarik ke Pavard lagi. Dapetin din. Terlambat. Awas. Lolos. Tampaknya offside. Syukurlah. Ya, Boli passing ke Freuler. Minta bola UM7. Let's go, boy. Siap-siap di atas. Terima ini. Kosong. Tunggu apa lagi? Tembak. Yeah. Okay, itu dia. Akhirnya dapat corner kick juga. Ini kesempatan yang bagus, Din. Cari handsball atau juga langsung cetak gol. Come on, UM7. Pasti bisa. Okay, ini dia. Tembak. Ya ampun. Belum berarti apa-apa bagi De Gea. Aman, boy, kita coba lagi. Jangan pantang menyerah. Udin Marudin. Aduh, digangguin dong. Masih bisa, masih lanjut. Ya Udin Marudin. Ya ampun, pakai tiang dong. Apas bener Udin, Din. Dan babak pertama telah berakhir. Oke, pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke, ini dia babak kedua di FA Cup tentunya. Tertinggal satu angka Nottingham Forest dari mereka, Bung. Semoga di babak kedua ada perubahan. Ya, kita masuk ke dalam matchnya. Serangan dari lini tengah. Udin coba umpankan ke Tofolo. Mantap, bagi-bagi. Aduh, really? Offside dong. Sangat disayangkan. Tentunya free kick. Coba mendekati Udin. Mantap. Ternyata malah keluar lapangan. Dan throw-in untuk MU. Lempar bola ke McTominay. Mengejar Udin, dia passing dan passing. Masih McTominay kepada Rado. Mengatur rencananya ke kanan bawah. Anthony. Awas pertahanan. Jangan sampai kebobolan lagi. Good job, Boli. Berhasil amankan. Lanjut serang Nottingham Forest. Buruan. Bagi Udin. Mantap. Melesatlah. Let's go, boy. Lari. Ya Udin. Udah. Gala. Gol. Nice, boy. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari UM7. Menjadi pelepas dahaga setelah diserang habis-habisan oleh MU di babak pertama. Tetapi tidak di babak kedua. Look at this. Bagaimana tembakannya menaklukkan De Gea.
bisa tembus loh. Ini dia, sangat berkelas Bung. UM7 selalu dapat diandalkan. Sang pelatih selalu menaruh harapan besar kepada Udin Marudin yang mitra olahraga menjadi satu sama skornya. Wow, langsung bisa dapat lagi. Come on, manfaatkan dengan baik. Passing Tofolo pendek ke Udin. Terupas di kanan atas Williams. Kembali masuk ke tengah. Ayo, bisa dong, buruan. Bagi, mantap, tembak. Gala. Berkat si Udin, para rekannya langsung menyadari lini tengah MU telah rapuh. Kehilangan satu center backnya memudahkan untuk masuk ke dalam area gawang. Comeback is real. Ya, mitra olahraga menjadi 2-1 skornya. Kita masuk ke dalam match lagi Bung. McTominay umpan lambung ke kiri atas Malaysia. Terima bola dia dan utak-atik mengatur rencananya kembali. Dodo, Malaysia, Van de Beek. Tapi kau percepat dimainkan. Awas-awas kejar, hentikan dia. Come on, pasti bisa. Aduh gawat, berbahaya. Buruan, ambil. Tidak. Tembakan yang terlalu memaksa dari Bruno Fernandes. Tidak terarah. Oke, Romarinho ditarik keluar. Digantikan Jadon Sancho. Tentunya goal kick Nottingham Forest. NSI umpan jauh lagi. Siapa di sana? Ke Udin, ayo Udin. Tanduk. Wow, apa-apaan tuh? Jelas saja pelanggaran. Udin selalu menjadi bulan-bulanan, Bung. Oke, Din. Kita coba lagi. Drive shot ala Kapten Subarjo. Terima lah ini. Shoot total. Lengket saja di tangan De Gea, Bung. Tidak berarti apa-apa baginya. Ya, umpan jauh ke kanan bawah. Antony. Terima dia. Giring bola. Mau kemanakah? Pendek ke Dodo. Awas-awas. Mundur lagi pertahanan. Jangan sampai terlalu maju. Masih Ronaldo. Tampak memancing skuad Nottingham Forest untuk lebih maju ke depan. Ya, Bruno di sana. Mau apakah dia? Fokus pertahanan. Jangan sampai ada ruang sedikit pun. Lemah saja tembakannya. Mudah bagi Hennessy. Come on, dapetin lagi. Oh, gagal. Masih di MU. Sangat menggebu-gebu. Ingin membalas golnya. Awas-awas. No. First time shot gagal dari Sancho. Ya, pergantian pemain Nottingham Forest. Tofolo ditarik keluar, digantikan Renan Lodi. Tentunya tendangan gawang, Hennessy, umpan jauh dia. Ayo dapetin dong please, tanduk. Nah gitu dong, let's go bye. Kita serang lagi. Wih, boleh juga. Aduh kontrolnya. Untung masih lanjut. Buruan, bagi Udin. Nice, ini dia, tembak. Gala. Wow. Dengan cara dan gol yang sama, dia berhasil taklukkan De Gea. Luar binasa si botak, Bung. Kita lihat di replay. Terima umpan nyaman dari Renan Lodi yang baru masuk. Dan dia bam! Tembakan berskill tinggi. Terlihat bagaimana bolanya berputar. Berkelok bagaikan pisang. Membuat De Gea tergelincir. Good job, Din. Nottingham langsung menggila di babak kedua. Ya, mitra olahraga menjadi 3-1 skornya. MU bermain dengan 10 orang. Apakah mereka akan tumbang? Semoga saja Udin and friend bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Ya, kita kembali ke lapangan. Woo, langsung bisa dapat bola. Come on, serang lagi. Let's go, maju. Ayo Din, cari ruang Din. Buruan, bagi hai. Mantap, ini dia. Buruan di tengah, masuk. Umpankan, kosong. Keep sweet. Gala. Kecur Manchester United tanpa Maguire. Squad Nottingham Forest telah menyadari kosongnya di lini tengah. Dengan mudah Gibbs-White masuk, langsung menusuk. Mantap benar dah. Ya, mitra olahraga menjadi 4-1 skornya. Semakin jauh meninggalkan MU Bung. Sebuah kemenangan besar untuk Udin and friend. Mantap. Ya, kita masuk ke dalam match kembali. Ronaldo ke Antony, Dodo lagi. Taktik percepat dimainkan Bruno Fernandes. Dodo mengatur rencananya. Antony, Dodo, Van de Beek. Nice banget boli. Lumpuhkan serangan MU. Come on Nottingham Forest. Tambah golnya lagi. Maju. Ayo Din melesat cari ruang Din. Bagi. Nice. Itu dia. Ya Udin Marudan. Sial, ke save dong. Oke, Modesta ditarik keluar digantikan Awoniyi.
Tentunya sepak pojok. Udin mendekat, kita coba lagi Din. Semoga kali ini berhasil, cari ruang tembaknya. Ya power shooter. Gala. Itu dia power shot yang kita tunggu-tunggu. Look at this. Kaki kiri sekuat Roberto Carloso. Benar-benar sadis bung. Super magis. UM7 dapatkan hat-tricknya pemirsa. Para supporter menggelora di sana. Dehe hanya bisa terdiam pasrah saja. Dipecundangi UM7. The next guard. Ya Mitra Olahraga menjadi 5-1 skornya. Sudah tidak ada kesempatan untuk MU membalasnya bung. Ya kita masuk ke dalam match lagi. Ronaldo hutang hati. Sudah sangat linglung. Mungkin faktor usia. Dan tambahan waktu 5 menit terlihat di sana. Come on, satu gol lagi pasti bisa. Ya Udin Marudin. Giring saja UM7. Hutang atik bola. Tiba-tiba squad MU turun ke area bertahan. Wah nggak bisa nih. Baiklah, kita tarik saja ke Fleuler. Ayo, aduh dribblenya. Jauh bener dah. Dapatkan Tuan Zibi. Dia oper ke Bruno. Berlari saja ke Anthony, ke Dodo. Ya dan pertandingannya berakhir. Kemenangan besar 5-1 didapatkan Nottingham Forest. Ini dia pahlawan kita menjadi man of the match-nya. Dia hasilkan hat-trick di depan mata onta Dodo. Ya match rating 9,7. Digagal 1 assist dan shot on target 7. Conversion rate 33%. Good job Dean. Gege nih si Udin ya. Meskipun tadi dihantam Bruno dan Maguire, dia terus bangkit dan tidak pernah takut. Alhasil peroleh kemenangannya. Mantap bener dah. Ya my friend, inilah dia untuk karirnya Udin. Di next video kita akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.